Oke guys, jadi saat ini saya lagi di jalan Samanhudi, Kota Medan. Dan di Kota Medan ini lagi viral ataupun booming hangat-hangatnya tentang pembangunan yang dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ini banyak Wali Kota Medan melakukan pembangunan atau pembugaran revitalisasi tugu-tugu yang ada di Kota Medan, itu salah satunya ini. Ya kan, kolaborasi Medan Berkah yang dikomplain orang masyarakatnya, yaitu tugu kok dijadikan untuk apa, pamflet, ya kan? Ini tugu kok dijadikan jadi dua fungsi, jadi pamflet juga, ya kan, pelang merek. Oke, kita kumpulkan dulu tugu-tugu yang ada di Kota Medan ini. Oke guys, tadi kan di yang pertama di dekat Jalan Juanda itu tugu udah selesai dijadikan sekalian fungsinya sebagai papan reklame. Ini ada lagi nih ha. Ini di dekat Kampung Keling sebelah Cambridge, ya kan. Ini masih dalam tahap pembangunannya, belum selesai total. Ini juga tugu guys, dibangun di perempatan yang padat merayap kendaraan. Ini tugu juga, tugunya kayak gini lah, ya kan? Tak apa artinya. Ini tugu juga dibikin sekalian fungsinya sebagai papan reklame, guys. Aduh. Jadi orang lupa ataupun ibaratnya gagal paham saat menatap tugu ini, karena ada juga reklame. Orang kan mau nengok tugu ya tugu, kalau mau nengok reklame ya reklame, ya kan. Ini jadi orang ibaratnya salah apa gagal paham untuk melihat arti dari tugu ini. Ditinggal orang, apa itu, oh papan reklame rupanya tugu, apa itu tugu, rupanya ada juga reklamenya gitu. Oke, ini juga entahlah ya tugunya.